Al-Quran dan hadis terhadap bagaimana jihad. Jalur tol fungsional antaranya Pemalang nganti Kutha Semarang Jawa Tengah jadi perhatian khusus Polda Jawa Tengah pas arus mudik lan balik lebaran tahun 2018. Iku amarga pas arus mudik lan balik lebaran, ewunan kendaraan diperkirakno lewat ning ruas tol sing dawane 113 km. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono nerangno, kanggo jamin keamanan pemudik pas lewat ning jalur tol fungsional Pemalang Semarang, Polda Jateng wis bentuk pola pengamanan sing endi saben jarak 5 km ameh ditempatno mobil patroli lan personil gabungan Polri mulai saka satuan lalu lintas Brimob nganti tim SAR Polri. Saka pihak Polda, personil gabungan iku ameh disiagakno mulai 7 dina sadurunge lebaran nganti 9 dina sakwise lebaran. Penerangan dari Pemalang menuju Semarang, Pemalang-Semarang itu kan masih fungsional. Sehingga kita siapkan pengamanan, itu per 5 kilo kita siapkan mobil-mobil patroli yang standby. Jadi masyarakat yang mudik itu akan merasa aman, karena setiap 5 kilo ada mobil patroli yang standby di situ, ada petugas Rakyat Pangdam Brimob, ada anggota lalu lintas. Dene jalur tol wis iso dilewati fungsional pas arus mudik lan balik lebaran, nanging Kapolda Jawa Tengah ngimbau pemudik mung nganggo jalur tol fungsional pas wayah awan. Iku amarga ijih minime penerangan dalan ning tol fungsional. Soko Pati Sigit Nugroho, Simpang 5 TV.